Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat jumpa di channel Saung Baraya. Kali ini kita menampilkan tutorial fitur tersembunyi di handphone Infinix Smart 5 terbaru 2021. Simak, jangan di skip dan jangan lupa tombol subscribe-nya. Dukung channel Saung Baraya. Oke, kita masuk ke pengaturan. Ini dia kelebihan dari kecanggihan smartphone Infinix Smart 5. Kita masuk ke pengaturan, kemudian kita scroll ke bawah. Ini dia ada asisten pintar, lambang tangan. Kemudian ini aksi dan sikap. Ini gerakan-gerakan. Kemudian ini untuk bagian pertama mengetuk nyala. Oke, kalau diaktifkan, keterangannya di sini klik dua kali di tengah layar untuk dengan cepat menyalakan layar. Saat Anda mengklik dua kali, bila status atau layar beranda dan mengunci area kosong pada layar, maka layar akan mati. Kemudian gestur musik. Dalam keadaan layar mati, usap ke kiri untuk beralih ke sebelumnya. Usap ke kanan untuk beralih ke selanjutnya. Usap ke atas untuk beralih ke berhenti. Usap ke bawah untuk beralih ke putar. Ini jika kita mendengarkan musik, membuka aplikasi musik dari Infinix. Kemudian ini membalik dan bisukan. Jika diaktifkan, balikan ponsel untuk menjadikan telepon dan suara senyap. Selanjutnya, mengambil tangkapan layar, screenshot ini. Geser ke bawah dengan 3 jari untuk mengambil screenshot. Wow, beda di smartphone atau Android yang lain, fiturnya tidak ada ini. Untuk Infinix, beda dengan yang lain. Kemudian pencahayaan layar pintar. Bila diaktifkan ini, layar menyala saat perangkat diangkat dan mati saat perangkat diturunkan. Wow, keren. Kemudian jawab dengan gestur. Bila diaktifkan ini, fitur ini gunakan gestur di atas sekitar 20 cm di atas layar untuk menjawab panggilan telepon. Tips, rentangkan jari telunjuk dan jari tengah Anda dengan telapak tangan menghadap kamera depan. Wow, lumayan canggih. Oke, demikian informasi dari Saung Baraya tentang fitur tersembunyi di HP Infinix Smart 5 terbaru 2001. Semoga menjadi bahan acuan bagi yang belum mempunyai handphone Infinix. Saya akhiri tutorial kali ini, informasi ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.